Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Batam, daerah Jodoh namanya. Tempat penjualan pakaian-pakaian bekas atau tempat penjualan kain-kain rombengan seperti dilihat sekarang. Rombengan semua. Di latar belakang itu ada Hotel Alium. Dekat Hotel Alium inilah daerah Jodoh namanya. Di sinilah penjualan pakaian bekas, termasuk HP bekas dan alat-alat elektronik lainnya. Ayo. Di daerah Jodoh ini pakaian bekas banyak. Agak panas dan berdebu di Batam sekarang ini karena itu banyak yang memakai masker. Apa nih? Info sehat Pak, ini ada istilahnya di Club Medi, untuk turun berat badan. Wah, sepenting nih berat badan. Ya, apa? Ini produknya dari Herbalife. Oh, gitu ya. Ya, jadi kalau mau itu bisa di. Ada di bawah? Enggak. Di sana Pak. Di mana nih? Di Club Medi. Oh gitu, nanti lah. Tapi timbang dulu Bapak. Suharti ini nama siapa nih? Nama saya Pak. Oh gitu. Ya, Pak kalau mau lebih tahu lebih lanjut bisa nanti di telepon. Oh, telepon ini ya. Iya ya, Pak. Makasih. Iya. Ini berapa sepasang sepatu ini? Ini berapa ya, Bang? Oh, ada cacatnya.
150. Nusa 150. 50 kali, Pak. 50, Pak. Wah. 50 ya. Sekitar 50. Oh. Besar kali sama aku. Cari yang pas, Bapak. Oh, ada yang kecil. Dipilih-pilih banyak barangnya. Harga sama? Tengok mereknya, Pak. Oh, tengok gitu. Tengok kualitasnya, kalau ada cacatnya juga agak kurang. Iya, iya, iya. Ini bosan di rumah, mau ikut pasar. Alhamdulillah. Kain pajak, kain rombengan asal Singapura, Taiwan, dan negara-negara barat sampai di Pulau Batam. Numpang lewat. Pasar Jodoh di Pulau Batam pukul 7 lewat 20 menit hari Kamis tanggal 9 Juni 2016. Thank you.
Thank you.
Ini berapa, Pak? 25 aja, Pak. Hah? 25. Orang baru tuh, Pak. Baru ya? Dari mana ini, Pak? Singapura. Singapura semua ya? Naik ya. Tinggal pilih. Ini berapa ya? Celana? 25. 25? 15 lah. 20, Kak. Hei, itu 35, Kak. 15 diambil. Boleh. Kasih bungkus lah. Ya. Ya, kasih. Makasih, Pak ya. Ya. Thank you.
saja kain baja. Inilah sebagian wisata belanja di Kota Batam. Saya yang berada kemarin ke kami dan bagaimana perputaran ekonomi di Batam ini, khususnya yang berkaitan dengan kain rombengan atau kain pajak yang sangat banyak digemari oleh masyarakat seluruh Riau, bahkan sampai ke Sumatera Barat dan daerah lain.